Halo sahabat sehobi memancing, kali ini saya akan berbagi pengalaman memancing di daerah Kampung Melayu, tepatnya di daerah Tanjung Burung. Lokasi tersebut memang sangat sulit dijangkau ya. Jadi kita bisa memakai transportasi yaitu kapal nelayan. Setelah sampai di lokasi, kita bersiap-siap yaitu dengan membeli peralatan pancing yaitu berupa bandul atau juga umbul-umbul. Nanti kita akan ke lokasi yaitu dengan memakai perahu nelayan. Dalam perjalanan menuju dermaga, saya melihat beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian dengan enjoynya. Ya. Oke, teman-teman. Ini sepertinya kapal atau perahu yang akan kita pakai untuk menuju ke lokasi tempat pemancingan ikan bandeng tersebut. Oke, teman-teman, ikuti saja vlog saya kali ini. Let's go. Tanjung Burung. Sahabat semua, jika ingin ke sini ke lokasi Tanjung Burung, ini kita harus melewati sungai yang amat besar yaitu dengan aliran air yang sangat deras sekali. Oke, kalian terdampar di kiri dan kanan mungkin untuk bersandar. Nah, ini dia lokasi yang kita tempuh. Hati-hati teman, ini licin sekali. Luar biasa tantangannya. Keren. Dan terkeringnya. Terkering lagi. Lihat Pak, wah lumayan. Thank you.
Ada 10 kilo bang. 10 tahu dah. 10 kayaknya. Kalau saya sih bisa nebak ini. Kurang lebih lah. 25. Oh, ada. Nih kalau penuh ini nih 25 kilo kalau penuh. Oh. Jual kemana mang kalau dari pancingan gini sama kok dilelang biasa bandar. Bandar amal saban kan gak mungkin dian kan kalau ini kalau mancing kalau masih ada mancing mah ya namanya ikan kiper itu semuanya ya.